Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel maintenance.com. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang piping lampu yang benar agar tidak membahayakan bagi diri kita ketika kita memasang lampu ataupun melepas lampu. Bagaimana cara memasangnya? Oke, langkah awal saya menjelaskan untuk piting lampu ini merek Broco. Ya, ini piting lampu merek Broco seperti ini. Kemudian ini ada dua terminal antara pasah dan netral. Untuk pasahnya yang mana dan netralnya yang mana? Di sini kita lihat untuk penempatan kabel pasah itu berada pada lempengan yang dalam sini ya. Untuk penempatannya di sini kita pasangkan untuk kabel pasah atau kabel yang memiliki setrum. Kemudian ini ada bagian ulir atau derat ya, seperti ini adalah lempengannya. Maka di sini kita koneksi untuk netralnya. Kita lihat di sini untuk pasah berada di sebelah kiri ya. Berada sebelah kiri di sini untuk pasah dan yang sini untuk netral ya. Netral yang ini. Ya, sudah kita lihat. Di sini untuk pasah dan di sini untuk netral ya. Oke, kita langsung aja cara pemasangannya. Kita kupas dulu kabel pasah dan kabel netral untuk ke lampunya. Kabel pasah warna hitam dan kabel netral warna biru. Kita langsung tekuk aja seperti ini ya. Ini juga sama agar tidak mudah lepas ya. Oke, kita mulai di sini untuk kabel pasah ya, yang dalam sini berada di sini. Kabel pasah warna hitam kita pasangkan. Oke, kemudian kita kecangkan seperti ini. Dan di sini kabel netral ya, yang sini ya. Netral. Oke, cara pemasangannya seperti ini, simple ya. Cara penempatan untuk pasah dan untuk netralnya juga simple. Pasah dalam, netral sini di bagian rak. Oke, kita tes aja dulu. Nah, kita tes untuk mengetahui arus pasahnya di mana. Ya. Ini arus pasah berada di tengah sini ya. Suspend menyala. Pasah, suspend, nyala, dan yang di pinggir sini, bagian pinggir, ini netral, ya, tidak ada arus. Oke, sekian dari saya penjelasan cara memasang piping
lampu yang benar. Pasangnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan channel maintenance.com. Terima kasih.